Ahlan wa sahlan. Kita pergi sini semalam. Kita sampai jam. Oh semalam. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Assalamualaikum sahabat Salmi. Hari ini saya akan berkunjung ke Raja Stable. Yuk kita ikutin. Nah, ini dia pusat aset beliau yang punya Raja Stable di Purwakarta. Yuk kita bincang-bincang sama beliau. Nah, alhamdulillah sahabat Salmi, ini saya ketemu dengan beliau, rajanya stable di Purwakarta. Beliau punya stable namanya Raja, sesuai dengan karakternya. Beliau adalah seorang raja dalam urusan. Masya Allah. Rajanya juga di kebetulan di sini tuh ada pesantren juga besar. Iya. Boleh tahu nggak kenapa sih awalnya sampai Ustadz tercetus ada pesantren, ada kuda. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini Kang Badru adalah guru saya. Beliau punya stable di Citerep, daerah Sukamakmur. Dan alhamdulillah saya sudah 3 kali ke tempat beliau. Walaupun belum reading keluar, tapi insya Allah hati sunnah sudah di sini. Mudah-mudahan asbabnya ketemu beliau nih, Ustaz jadi inspirasi buat saya juga. Makanya saya ingin ngorek nih beliau nih, apa sih trik-triknya dan kisi-kisinya sampai terwujud yang seperti ini. Satu, olahraga sunnah. Dua, anak yatim di sini, masya Allah. Di sini anak yatim itu free, tidak dipungut biaya, dan targetnya bila ada hafiz. Yuk kita bantu doa, kita syiarkan, mudah-mudahan stable ini seperti yang beliau cita-citakan. Nanti kita korek beliau langsung. Gimana Ustaz? Pada besar. Nah, alhamdulillah kedatangan sama Pak Haji. Ini anugerah bagi kami karena kedatangan tamu, yang mana tamu ini mempunyai tabiat kesolehan itu, Allah angkat ukubah siksa dunia maupun akhirat. Amin. Ini suatu kebahagiaan bagi saya, kedatangan Pak Haji Badrun, udah juga udah Salman dari Bogor, yang alhamdulillah meskipun jauh mereka sampai ke sini karena mungkin didasari dengan mahabbah, rasa cinta. Mudah-mudahan saya dengan beliau ini bukan hanya disatukan di dunia, melainkan nanti di akhirat di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu mungkin Haji. Kalau boleh tahu Ustaz nih, awalnya tadi kan Ustaz cerita sedikit karena saya, kalau nggak dimulai kapan mau tandingnya? Iya. Begitupun saya naik kuda dari dulu tuh takut terus. Masyaallah. Apalagi Kang Badru suka bilang, nih teman saya udah jatuh, ada yang besleo, ada yang ini, jadi udah nakut-nakutin duluan. Belum masalah ulat nih Ustaz. Iya. Jadi gimana Ustaz ceritanya? Ini alhamdulillah ada sedikit pengalamannya. Di saat kita punya rencana, terus kepikiran, rencana ini terkadang berat bajinya.
takut inilah, takut itulah. Ternyata rencana itu lebih berat daripada apa namanya langsung. Dikala kita langsung bekerja, dalam arti kita langsung gerak mempraktikkan, masya Allah, Allah benar-benar terlibat di situ. Allah benar-benar terlibat. Kalau kita punya merencana, hanya merencana, itu belum terlibat Allah. Tetapi kalau kita udah praktek, itu yakin. Siasat cara melibatkan Allah itu dengan cara praktek ini. Saya teringat dengan suatu hadis ya, yang mana hadis ini hadis Qudsi juga. Allah itu memberi bagi orang yang butuh. Waddakhartu fil ajil. Ya makanya dari situ, alhamdulillah saya praktekkan dari mulai belajar. Satu santri dulunya hanya butuh teman untuk berjamaah kan tadi bilang. Tapi Allah datangkan sekarang puluhan santri. Bahkan sekarang yang tahfidz 10 bulan itu Pak Ji. Di bulan Oktober ini dengan tahfidz 10 bulan, 10 bulan tahfidz itu. Ini tingkatan yang ke-10 tapi di sini baru dimulai satu tingkatan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah permudah kita. Amin. Itu amin. Yang kita inginkan hanya 20 santri, tapi yang daftar itu udah 90. Yang sekarang. Yang sekarang ini, masya Allah. Makanya itu, Allah itu sangat baik banget. Masya Allah, Ustaz, ini ilmu buat saya, terutama masalah tadi, kapan antum mau bergerak, kapan antum mau melangkah, kalau antum tidak punya tekad yang kuat kepada Allah. Tadi Ustaz ada kata-kata yang bagus, kalau Allah sudah terlibat, nah, segala urusan itu mudah. Masya Allah. Ini salah satu apa sahabat dunia akhirat. Masya Allah. Saya kenal beliau tuh subhanallah, dikasih buku merah sampai sekarang baru dibuka berapa lembar. Dan itu tadi. Alhamdulillah, jadi ini ilmu buat saya Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang Ustaz cita-citakan ini terus tambah berkembang besar. Apalagi dengar ada 90 santri yang di sini. Kalau boleh tahu hafalannya maksimal berapa juz? Itu yang 10 bulan itu program 30 juz ya, terlacak. Ya, jadi mereka itu bukan saya yang ngajar, ada teman juga yang ngajar. Karena saya itu di bidang apa yang istilahnya yang berjalan di sini itu terutama pengkajian lausorb ya. Pembacaan kitab kuning lah, tapi ada tahfidz juga. Kalau yang di sini yang salafi itu juz ke-30 itu kan wajibnya ya. Tapi kalau yang di tempat yang tadi yang ana liatin sama Pak Haji itu program tahfidz yang 10 bulan itu insya Allah 30 juz. Allah, hanya amin. Dengan membutuhkan waktu 10 bulan. Dan alhamdulillah teman ana itu banyak alumni. Anak-anak didiknya itu yang di rata-rata di 6 bulan Pak Haji di Kerawang itu. Ya, makanya minta doanya dari Pak Haji, dari sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah gampangkan. Masya Allah ya. Jadi sahabat Salmi, tidak ada yang tidak mungkin. Saya dulu pencuci mobil. Bahkan SD saya jualan tempe sama ibu saya. Masya Allah. Kenapa sekarang punya showroom? Punya travel umroh karena ada cita-cita yang saya dambakan sekali. Satu, dulu pengin jadi orang yang berguna buat orang lain. Jadi hidup buat apa sementara kalau kita ngumpulin harta, apalagi harta itu kita nggak bawa kemana-mana. Kalau kita mohon maaf meninggal, siapa yang menikmati? Pasti istri yang ditinggalin suami, dan istri bisa ganti suami nanti. Jadi siapa lagi yang menikmati kalau bukan untuk anak yatim, anak yang sengaja mencari ilmu untuk menghafal Quran, luar biasa. Dan yuk berbisnis dengan Allah itu luar biasa. Buktinya ini satu Ustaz Usep dan alhamdulillah. Ini ada Uda juga, Uda Salman tuh, masya Allah. Beliau tuh berhikmat kepada almarhum Ustaz Arifin. Masya Allah. Sampai sekarang saya kenal ketemu di sini lagi. Jadi linknya, ruang lingkupnya orang-orang baik. Kalau kita dekat orang baik, insya Allah Allah tunjukin tuh mana-mana orang-orang yang akan merapat kepada kita. Yuk, pantengin terus Salmi TV dan insya Allah nanti kita ada episode berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.